Berikut rekomendasi cushion low budget yang dapat kalian pertimbangkan. Pertama, Hanasui Serum Cushion. Harganya berkisar Rp50.000 sampai Rp60.000. Kelebihannya, cocok untuk kalian yang memiliki jenis kulit oily skin karena oil control-nya yang baik tidak membuat wajah kalian terlihat berminyak, dan untuk ketahanannya juga lumayan tahan lama. Selain itu, coveragenya juga bagus. Kekurangannya, karena shade-nya yang masih sedikit, sehingga kalian perlu datang langsung ke toko yang menjual produk tersebut agar dapat menentukan shade yang cocok untuk kalian dengan cara melihat dan mencoba sampel produk yang telah disediakan. 2. Madame G Mini Cushion. Produk cushion ini juga memiliki harga yang relatif lebih murah dibanding cushion pada umumnya, yaitu Rp60.000. Untuk kalian yang menyukai finish yang flawless, kalian wajib mencoba produk yang satu ini karena bisa memberikan flawless look. Dan cushion ini juga memiliki shade medium coverage yang membuat tampilan kalian terlihat lebih natural. Selain itu, cushion ini juga lumayan transfer proof. Kekurangannya, yaitu kurang cover. Jadi untuk kalian yang ingin menggunakan cushion yang coveragenya lebih terasa, cushion yang satu ini akan kurang cocok untuk kalian. Namun, jika kalian suka dengan hasil yang natural, kalian dapat mencoba cushion yang satu ini. 3. Wardah Color Fit Perfect Glow Cushion. Harganya juga berkisar Rp60.000. Kelebihannya, untuk kalian yang memiliki kulit kering, cushion ini akan cocok untuk kalian. Karena dari beberapa review, cushion ini good for dry skin. Dan untuk finishnya sendiri ini, lebih ke arah dewy finish. Kemudian, untuk pigmentasinya juga bagus. Dan yang paling penting itu tahan lama. Kekurangannya, yaitu finishnya dewy banget. Jadi bagi kalian yang lebih suka menggunakan cushion dengan hasil yang matte atau satin, mungkin akan kurang cocok untuk menggunakan cushion ini. Namun, jika kalian ingin tampilan yang mirip seperti orang Korea, kalian dapat mencoba cushion ini. Itulah beberapa rekomendasi cushion low budget serta kelebihan dan kekurangannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa like dan share ya.